Hai guys, kali ini aku akan share ke kalian cara mengedit foto yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, yang tentunya kita akan mengeditnya dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, langsung saja kalian buka aplikasinya, lalu kalian tap tanda plus yang ada di bawah, lalu kalian pilih foto yang ini. Untuk link download foto ini silakan kalian cek di deskripsi di bawah. Sekarang kita akan masukkan foto diri kita. Caranya, kalian tap tambahkan, lalu kalian pilih foto diri kalian, lalu kalian tap lagi tambahkan. Kemudian kita akan buang background yang ada di belakang foto kamu. Caranya, kalian tap buang, lalu kalian seleksi tepian diri kamu. Kalau udah, kalian tap ikon panah yang ada di atas. Lalu kalian rapikan bagian yang belum terseleksi dengan sempurna. Kalau udah, kalian tap simpan. Sekarang kalian perbesar dan atur posisi fotonya seperti ini. Kalau udah, kalian tap centang. Sekarang kita akan atur kontras fotonya. Caranya, kalian tap alat, lalu pilih sesuaikan. Lalu kalian atur kontrasnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan jangan lupa kalian atur juga bayangannya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah, kalian tap centang lagi. Sekarang kita akan tambahkan warna pada fotonya. Caranya, kalian tap gambar, lalu kalian tap lagi gambar. Lalu di sini kalian tap ikon kuas, lalu kalian pilih kuas yang ini. Lalu kalian fullin ukuran dan opasitasnya. Kalau udah, kalian tap ikon setelan ini, lalu kalian atur kekerasannya sebesar 1%. Lalu tap atur. Lalu kalian buat turufi seperti ini. Kalau udah, kalian tap ikon tumpukan yang ada di atas, lalu tap titik tiga, dan pilih ubah bentuk. Lalu kalian perbesar ukuran huruf V-nya, lalu kalian atur agar posisinya di bawah. Kalau udah, kalian tap centang. Maka bisa kalian lihat sendiri, warna hitamnya terlihat menyatu dengan fotonya. Sekarang kita akan tambahkan lagi warna pada fotonya sesuai dengan warna lingkaran yang ada di belakang. Tapi sebelum itu, kalian buat terlebih dahulu lapisan kosong. Caranya, kalian tap ikon tumpukan lagi, lalu tap tanda plus yang ada di atas, lalu pilih lapisan kosong. Kalau udah, kalian tap persegi, lalu kalian pilih persegi yang ini. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu kalian pilih isi. Kalau udah, tap OK. Sekarang kita akan atur warna perseginya. Caranya, kalian tap yang ini, lalu kalian pilih ikon yang ini, lalu kalian arahkan kursornya ke warna merah. Nah, kalau udah, kalian tinggal buat deh persegi panjang seperti ini. Kalian atur posisi persegi panjangnya
agar menutupi setengah dari fotonya. Kalau udah, kalian tap lagi ikon tumpukan yang ada di atas. Lalu kalian tap yang ini. Dan pilih gelapkan. Lalu kalian atur keburamannya sebesar 25%. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Agar terlihat bagus fotonya, kita akan hapus warna merah yang ada di tengah ini. Caranya, kalian tap dua kali ikon penghapus. Lalu kalian fullin ukuran sama opasitasnya. Kalau udah, kalian tap ikon pengaturan. Lalu kalian atur kekerasannya sebesar 20%. Dan tap atur. Lalu kalian tinggal usap deh seperti ini. Bagaimana? Terlihat bagus kan fotonya? Sekarang kalian lakukan lagi sama seperti yang tadi, namun dengan warna yang ada di samping warna merah, yaitu warna hijau. Kalau udah selesai, kalian tinggal simpan deh hasil fotonya ke galeri. Dan ini dia hasil foto yang saya sudah edit tadi. Oke guys, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan terima kasih.